Studio A24 akhirnya kembali lagi nih memberikan tontonan horor yang unik dan berbeda pastinya. Kali ini dari debut penyutradaraan Valdimar Johansson, Lem akan berfokus ke hubungan antara alam dengan manusia dalam sebuah cerita rakyat Islandia. Apakah film Lem ini akan memuaskan rasa kengerian kalian seperti Hereditary mungkin, atau bahkan The Witch, atau mungkin berbeda dari itu semua? Lem bisa dikatakan merupakan sebuah esensi film horor yang sangat tenang, hening, dan misterius, Bre. Semenjak film ini dimulai, kalian mendapatkan sebuah pemandangan alam Islandia yang gelap, berangin, penuh kabut, dan hamparan gunungnya yang cantik dan tajam diiringi dengan suara domba dari peternakan sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Ya, Maria dan Ingvar, sebuah keluarga yang semula hidup damai dalam kesunyiannya, terlihat jelas dari penggambaran mereka yang sangat jarang berbicara satu sama lain. Hidup mereka mulai berubah ketika salah satu dari ternak domba mereka melahirkan, dan entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka akhirnya merawat anak domba itu layaknya bayi mereka sendiri. Well, sebenarnya gue nggak mau spoiler sih, lebih baiknya kalian nonton dan merasakannya sendiri, sehingga kerahasiaannya tetap terjaga. Tapi kalau kalian fan-fan aja dengan spoiler, ya berarti gue lanjut ya, toh kayaknya udah banyak yang tahu deh. Anak domba itu ternyata adalah setengah manusia dan setengah domba yang diberi nama Ada. Yang di sini tuh kayaknya nggak kelihatan serem ya, tapi malah imut gitu. Yang mereka pikir Ada ini adalah anugerah yang diberikan alam untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Jujur, kalau boleh gue bilang, pemandangan alam Islandianya di sini memang memanjakan mata banget dan bikin betah nontonnya. Visualnya pokoknya mempesona banget dah. Gue juga salut sih, hanya dari aspek sinematografinya dan visualnya aja, bahkan scoring musiknya yang hampir gak ada sama sekali, cuma ada suara alam, suasana yang sepi, dialognya yang minim, raut muka domba yang gelisah, gonggongan anjing, bahkan muka datar si kucing, suasana mencekam dan horornya masih bisa tersampaikan loh ke kita. Nah, untuk aspek narasi ceritanya sendiri gimana? Esensi horornya kurang mendalam ya di sini ya, malah pesannya yang lebih kuat. Gue bingung sih, gue itu nonton horor tapi kok rasanya bisa setenang ini ya, dan malah banyak mikir jatuhnya. Apakah keputusan mereka untuk merawat anak domba ini adalah sebuah hal yang benar, atau mereka sebenarnya sedang menyalahi hukum alam? Itulah yang akan kalian rasakan di sini, Bre. Oke, ceritanya di sini dibagi menjadi 3 babak yang ditampilin secara jelas di film ini. Paruh pertama untuk pengenalan, paruh kedua munculnya konflik, dan terakhir konklusinya pastinya. Dengan menggunakan pacing yang lambat, slow burn, misteri di sini memang nggak langsung dikasih tahu di depan ya, tapi perlahan-lahan dibuka, bikin kita penasaran dan menebak-nebak nanti akhirnya kayak gimana. Tapi setelah terungkap, rasanya kok kayak ya udah ya gitu aja ya. Bahkan konfliknya juga datar nih, nggak ada yang sampai meluap-luap gitu. Sayang banget sih, kayak kita tuh nonton apa ya selama 1 jam 46 menit ini? Ya, bukan sekedar horror, yang pasti kita mendapatkan sebuah renungan untuk dipikirkan. Oke, untuk performance mereka sekarang, Noomi Rapace dan Hilmir Snargunason menurut gue udah cukup berhasil memberikan gambaran sebagai orang tua yang sangat menginginkan sebuah keharmonisan keluarga bersama anak. Terlihat dari tingkah mereka yang berjuang mempertahankan Ada dari segala macam bahaya. Bahkan dari saudara kandung Ingvar sendiri, Peter, yang sempat menganggap keluarga ini aneh karena merawat bocah setengah domba ini. Kesimpulannya, Lem ini bukanlah film horor yang bakal disukai sama pecinta horor keumumannya, karena Lem menurut gue lebih menekankan pada pesannya tentang kehidupan orang tua, arti sebuah kehilangan dan kesedihan yang berkesinambungan dengan alam dan dibalut dalam horor lokal pendekatan zaman sekarang. Gue apresiasi banget untuk keberanian, keunikan konsep yang dibawakan di sini, tapi overall sebagai genre horor rasanya kayak kurang gitu dan nggak terlalu berhasil di gue. Bagi yang pengen merasakan pengalaman unik, boleh banget untuk dicoba ditonton. Tapi kalau yang cuma nyari jam sekiran doang, mending gak usah nonton deh, takutnya kecewa dengan horor yang diberikan. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu aja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alvin Kurniawan, and see you on the next video. Bye!